dia ni orang yang dekat dengan keduanya, sepupu dia. Pernah dia menyebutkan, ini adalah pandangan dalam beberapa riwayat dalam tafsir, dia kata, sesungguhnya kenabian dan kerasulan Allah bagi pada Nabi Musa. Nabi dan Rasul Allah bagi pada Nabi Musa. Manakala ketua yang menguruskan, apa dia? Mazbah wal kurban. Apa dia mazbah ni? Sembelihan. Aziz, mazbah ni apa? Mazbah ni elta, elta. Apa dia elta? Oh, mazbah pun tak tahu. Elta pun tak tahu. Elta ni nak bagi mudah faham, tempat yang digunakan untuk melakukan ibadah penyembelihan atau ibadah korban. Pernah tengok dah Narnia? Film Narnia. Narnia, Narnia tu kan waktu singa tu nama apa? Aslan tu. Aslan maksudnya tempat yang Aslan tak kena bunuh tu kan. Hari tu balik tu hantu dia panggil mazbah tu, panggil elta. Sungai Parin. Jadi untuk tempat macam tu dan upacara korban bagi Bani Israel tu dipenguruskan oleh Nabi Allah Harun. Jadi dah Musa dapat ni, Harun dapat ni, aku sendiri apa bahagian dia? Seolah-olah dia ni tak ada bahagian di sisi Allah untuk apa? Kerja-kerja yang penting dan utama lah dah Musa bagi Nabi dan Rasul, dan Harun bagi jawatan tadi untuk menguruskan korban. Aku pun ada. Jadi atas pada tu dia minta supaya kesemua ketua-ketua 12 Bani Israel ni, ketua mereka ni masing-masing di satu hari bawa tongkat masing-masing. Bahagian ketua saja. Maksudnya ketua dari keturunan Robin, ketua daripada keturunan Syamun, ketua dari Lewi, ketua dari Yahuza, ketua dari Yusuf, ketua dari Bunyamin, sampai 12 Bani Israel. Maksudnya ada 12 orang ketua, bawa tongkat masing-masing. Kita akan bertemu di mana? Di satu kubah. Ha, di kubah ni adalah dipanggil kubah yang selalunya mereka berhimpun. Kita akan pergi situ, kita akan letak semua tongkat kita. Kita akan semua letak tongkat kita yang mana biar turun wahyu daripada Allah. Allah nak pilih siapa daripada kesekian tongkat-tongkat tadi. Jadi tongkat tu adalah kisah yang mana seolah-olah yang terpilih tu tongkat milik Nabi Allah Harun. Ini macam mana? Jadi dia pun tak berhati lagi. Sebelum ni Nabi Musa tak tahu apa. Dia letakkan hakam komplain, hakam komen tadi. Bukan kami yang letak, bukan aku nak jadikan aku tu Nabi. Allah yang tentukan. Bukan Harun pula nak jawatan tu, Allah yang tentukan. Jadi dia kata aku tak mempercayai kamu wahai Musa. Patutnya minta buat benda tadi tu. Dan kali bila jadi benda tadi pula, ay, kamu buat sihir apa pula ni Musa. Ah, ni lagu tu pula ayat dia. Bila jadi keajaiban tadi, oh, kamu duk menyihir apa pula wahai Musa, jadi lagu-lagu ni. Jadi asal puncanya hasad dia. Hasad dan dengki kerana
Kepada yang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada Allah dah bagi kebaikan pada kita. Banyak ada kebaikan Allah bagi, semuanya free of charge. Pernah Allah minta tak bayaran? Tak pernah minta. Mata dua biji kita tidak pernah dihargakan oleh Allah. Dua telinga yang benar tak pernah dihargakan oleh Allah. Hidung dan mulut tak pernah dihargakan oleh Allah. Kesihatan semua Allah tak pernah hargakan. Tapi yang Allah minta apa dia? Bersyukur. Korum ini dia dibalik dengan harta yang banyak, dia jadi angkuh sombong, dia jadi tak bersyukur. Apa? Mana Tuan Kazim tu tak kaya. Hanya sedikit manusia yang bersyukur. Yes. Yang sedikit manusia ni bersyukur. Mudah-mudahan Allah meletakkan kita dalam golongan yang sedikit tadi lah, yang sentiasa mensyukuri nikmat Allah dunia dan akhirat. Jadi buat baik tadi bukan saja kepada manusia tapi juga kepada binatang. Janganlah jumpa anjing pun nak sepak, jumpa kucing pun nak bagi pelempang, ada hak-hak dia. Jadi kita kena melakukan kebaikan bagaimana Allah melakukan kebaikan. Sebab tu Allah letak perasaan kasih, perasaan sayang manusia ni bukan setakat sama orang kita. Kita sayang sama-sama manusia, tapi Allah juga letak kasih kepada binatang-binatang. Kesian tengok binatang ni, kesian tengok binatang ni. Allah letak perasaan kasih. Kalau tak ada kasih tu tak ada seorang pun yang kucing. Kasih libin tu. Kalau Allah tak letak perasaan kasih, sebab ada kasih sayang pada binatang tu, ada bela kucing, ada bela anjing sebagai contoh, ada bela tu, ada bela ni. Bahkan hak pembelaan tu sampai lebih-lebih kan, ada bela harimau, ada hak bela singa, ada hak bela buaya, bukan hak kita tu. Tapi nak cakap tu sebab perasaan kasih pada binatang yang menyebabkan mereka tu bersama dengan binatang. Ini bukanlah janganlah kamu melakukan kerosakan di atas bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerosakan. Ha, jadi janganlah kita buat kerosakan di atas muka bumi Allah dengan perkara-perkara keburukan dan perkara-perkara yang dilarang pusing aku ni kan. Subhanahu wa ta'ala. Mana jalan nak keluar? Ini dah banyak. Aduh, maha. Pusing balik, oi. Tangan manusia. Kalau manusia buat sebagaimana syariat Allah, maka bumi ni akan jadi baik. Tapi kalau manusia buat yang berlawanan ataupun jadi kontra masuk tu dengan apa yang Allah syariatkan, bumi ni akan jadi sakit. Istilah sakit ni. Contoh Allah suruh semayang, semua pakat ada atas bumi tak mau semayang. Sakitlah bumi, rosaklah bumi. Allah suruh buat benda baik, kita semua pakat buat benda jahat. Allah suruh buat perdamaian, kita semua pakat bergaduh, pakat berperang. Apa jadi? Nah, itulah bentuk-bentuk kerosakan. Allah suruh jaga harta benda kita dan jaga harta benda orang lain. Kita pakat dilampang, dipungi, rompak, rosaklah muka bumi. Inilah orang-orang yang tidak disukai oleh Allah, iaitu orang-orang yang melakukan kerosakan. Keluar ni. Sosri. Sosri. Aman ni dia kira orang yang kanan lah kepada Firaun. Kita bukan itu dah. Aman ni antara yang Quran cerita, dia lah yang jadi pembina kepada satu bangunan yang tinggi. Ya, yang mana depan bangunan ni, oi. Firaun nak naik atas tu. Itulah kisah yang Firaun panah. Mampus. Bila Firaun panah. Itu Ahmadin lah. Jadi Allah jadikan anak Ahmadin tu bila jatuh, berdarah dia muncul. Cik Medin, Cik Medin, Medin ni benda Medin gila keluar. Bila tengok lah, aku dah bunuh dah Tuhan Musa. Ini dia, mana saya tak tahu apa. Jadi antara dia jatuh kosong itu, mungkin dia tak kata Manjui, Jibui, mesti dia oi kat depan. Jibui, Manjui. Kenapa Allah Alam lah. Jadi action lah dia, tengok ni darah membuktikan aku dah bunuh Tuhan Musa. Musa dah jawa dah, Tuhan dia ni, Tuhan dia dah mati dah. Jadi kesan daripada bangunan hak Haman bina tu masih ada lagi. Tapi tak sempurna macam dulu lah. Dah tinggal bekas dan tapak-tapak. Kalau kita tengok di tapak arkeologi di Mesir tu, bekas bangunan tak ada. Tapi ramai juga yang silap faham, hak Haman bina tu dia berkata piramid. Bukan piramid tu, tu bangunan khusus yang lain, hak Haman bina tu. Itu antara orang yang nama Haman. Dan begitu juga
Muhyiddin. Profesor Maurice Wakil kan, ahli kaji Perancis tu, yang dia kaji tentang Mia Fir'aun, dan dia juga kaji yang ada keterkaitan dengan apa yang dia jumpa lah. Aman ni dalam kitab suci Al-Quran yang menyebabkan akhirnya dia beriman masuk Islam, Profesor Maurice Wakil tu. Okey, tapi ada satu lagi lah. Maksudnya janganlah kita menjadikan kes ini, dia ada satu istilah dipanggil Wakilism. Atas nama Wakilism ni, atas nama Maurice Wakil tu lah. Jadi asalnya Profesor
Muhammad Jamil mampus. Puyuh. Bola.
Kan dia jalan sini. Tak apa. Kalau macam mana pun pelik. Tak wonder why. Mesti bawa kerja ni pun. Dah berbelas tahun lah. Nak masuk 14 tahun. Ui. Betul lah dia orang kata. Kejai dah. Cox. Jida. Cox. 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 Kejai dah. Cox. Jida. Musashi. Ingat Masashi ni. Masashi Makayama. Makayama. Okayama Prefecture. Okayama ke? It's the woman. It's the woman Nami. Nami Sensei.
Jida. Cox kejoid. Cox Jida pangge. Cox kejoid. Cox Jida.
lah.